Sebelum ini tular sebuah video memaparkan, seorang anggota polis berpangkat Sarjan Major dirakam sengaja memukul orang di tempat awam. Selepas isu ini viral, akhirnya Ketua Polis Johor tampil mengumumkan bahawa anggota tersebut telah ditukarkan ke unit lain di bawah pentadbiran Ibu Pejabat Polis Daerah Batu Pahat sementara siasatan dijalankan. Kenyataan tersebut jelas membuatkan netizen di Malaysia kurang berpuas hati. Mana kita sakit? Juga masa ke berapa ni? Kau tak puasa? Bodoh! Ha? Kau tak puasa? Kau curi lagi! Ha?